3 bersama Lala di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 4 Januari 2024. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekarang punya hobi bermain tenis. Awalnya dulu melalui kursus. Andreas adalah murid Yohanes yang pertama-tama mengikuti Yesus. Tak perlu diberi pengobatan khusus sebab dia masih termasuk balita. Setelah Andreas mengenal Yesus, ia pun mengajak Simon ikut serta. Oleh-olehnya ada ikan salmon. Masih segar karena masih bernafas. Kata Yesus saat melihat Simon, "Simon, engkau akan dinamakan Kefas." Semangat pagi!